Hai guys, selamat subuh untuk kalian semua yang di Indonesia. Di sini jamnya udah hilang. Di sini kan ada. Di sini jam 3, udah mau jam 3 sore. Dan hari ini nggak kemana-mana lagi karena kalian harus lihat view. Lihat saudara-saudara. Karena udah harus beberes yang benar-benar beberes gitu. Dan sekarang gue belum makan. Gue bingung mau makan apaan. Gue tuh ngidam banget sama bubur yang biasa di Chinese food restoran gitu loh guys. Tapi gue gak bisa bikinnya, gue gak pernah bikin bubur. Gue gak tahu apa yang bisa bikin enak gitu. Masih bikin bubur, biasanya mama yang bikin. Ini gue kira-kira aja. Katanya kalau bikin minyak bawang mesti kecil banget apinya. Cuma ini hampir gak ada nih apinya ya. Ada yang pake aduk biar gak gosong. Masih ada yang gede lagi. Cakep banget minyak bawang gue. Ini minyak bawang konsepnya Bhinneka Tunggal Ika guys. Berbeda-beda tapi tetap satu, anjay. Lihat, ukurannya gede kecil gak apa-apa, yang penting rasanya. Udah kali ya. Jadi lihat minyak bawang gue. Gue gak pernah bikin minyak bawang guys, jadi kada norak gitu, udah gak pernah ya. Padahal bikinnya gampang aja. Sekarang kita bikin buburnya. Oke, ini dimasukin nasinya sama ayamnya. Sekarang kita masukin minyak bawang. Ini kayaknya mulai jadi, tinggal tunggu sampai lembek banget. Gila, jadi juga cuy. Gak tau sih rasanya kayak apa, nanti usah. Guys, mohon petunjuk kalian yang suka bikin bubur. Gue tiba-tiba lupa ingatan, ini kalau buat bubur udah cukup apa masih kurang digodok lagi ya? Tuh, bentuknya kayak begitu. Mau 2 jam nih kayaknya mau bikin nih. Not for myself dan untuk kalian semua. Kalau lagi kelaparan jangan ide bikin bubur ya. Gue capean bikin nih pada makanan nih ntar. View. Ini udah belum ya? Udah belum sih guys ini guys. Udah ya kayaknya ya. Lama-lama jadi air lah. Udah, oke. Gue nyerah guys. Kayaknya ini udah the best bubur yang gue bisa bikin. Gak tahu gak bisa lebih ancur lagi dari ini. Meskipun gue gak tahu ini dari setengah jam yang lalu bedanya apa. Gak rasanya sih ada ya bedanya ya. Oke.
Oke, sekarang saatnya pembuktian. Apakah worth it? 2 jam lebih bikin bubur ini atau tidak? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya enggak mungkin persis ke restoran ya. Kalau enggak gue udah buka restoran. Cuma enak. Jadi quotes untuk hari ini, tidak apa bersusah-susah, yang penting kita puas. Ya, jelas loh. Enak. Panas.